Hi, my beautiful friends. Hi, my beautiful friends. Hi, hi, hi. So, finally my voice is back, okay? Oh, I promise to make Indonesian video today. So, suara kakak udah balik lagi. Kemarin waktu kakak di Indonesia itu suaranya kacau banget. Maksudnya, selama 5 hari kakak gak bisa bicara, gak bisa ngomong. Karena suaranya habis. Di India kakak gak pernah sakit, alhamdulillah pas nyampe ke Indonesia langsung rebah, langsung sakit, gak tau kenapa. Mungkin karena cuacanya juga kali ya, cuacanya juga. Tapi kakak waktu itu gak bisa istirahat karena harus kerja. So, this video special from Indonesian friends ya, buat teman-teman kakak yang orang Indonesia, ini video special for you, special for you. Kakak banyak dapat komen banyak nanya tentang ini, ada yang nanyain ada yang komen. Jadi kakak spesial mau bacain komentar kalian dalam bahasa Indonesia. Oke sayang, oke. Sambil brushing mukamu, of course ya. Adik tuh mukanya kotor banget. Udah cuci muka belum? Aduh. Udah, mama bacain dulu ya, kakak bacain dulu. Putri Regina 14154 bilang, aku ngikutin kakak dari SMA Minyak Kayu Putih. Ya itu epic banget, soalnya kakak kan suka banget sama minyak kayu putih. Jadi setiap pulang itu pasti bawa banyak minyak kayu putih. Kadang orang tokonya sampai nanya, ini mau dibawa kemana mbak? Kok banyak banget belanjaannya, sampai 2 jutaan gitu. Kakak beli minyak kayu putih, kakak bilang aja ke India, ini buat apa sih, buat stok tahunan, kakak bilang gitu. Mereka cuma kaget-kaget gitu. Jadi terima kasih ya Regina. Bella dash MS2VV bilang, kak apa aslinya punya anak, soalnya keibuan banget kakaknya bikin relax. Alhamdulillah. Kalau misalnya kalian adik-adik yang anggap kakak udah kayak ibu sendiri, I feel great gitu loh. Tapi kakak emang belum punya anak, jadi kita berdua tuh kakak sama better half kakak tuh cuman pengen tinggal berdua aja, gak pengen punya siapa-siapa lagi, hanya kita berdua. Jadi for your record, kakak gak punya anak, kakak hanya berdua aja sama dia, sama my better half. Jadi no children, hanya kita berdua. Kalau kalian nanyain kenapa kak, alasannya apa, mungkin karena kakak ngerasa apa ya, kakak tuh pengen, susah sih jawabannya. Kita berdua tuh travelers, kita suka pergi kemana-mana, gak suka terikat gitu. Jadi ya that's one of the reason. Terus kakak ngerasa, kakak gak tahu apakah kakak bisa jadi orang tua yang baik apa enggak, soalnya nanti by the time you have kids, then slowly, day by day, you're gonna lose yourself. Karena you have to dedicate your life to the kid that you have. Kakak kayaknya belum bisa untuk dedikasi hidup kakak untuk seseorang. Maksudnya, you know, untuk anak kecil, a baby that I have to take care of my entire life. Kakak kayaknya belum siap, because I love my life. Kakak suka sama kehidupan kakak. Kakak hanya pengen just both of us. Kakak nggak tahu alasannya apa, but that's I love kids, okay? Kakak tuh suka banget sama anak kecil, suka gendong-gendong mereka segala macam, but kakak nggak pengen punya anak sendiri, okay? So end of questions. Naura Shafa 0428, kak please buat ASMR Indonesia lagi. Ini kakak lagi bikin buat kamu, ya, buat kalian. Bella dash MS2VV bilang, kok bisa lancar bahasa Inggrisnya? Jadi gini, long story short, kakak tuh dari kecil suka banget sama bahasa, gak terlepas dari bahasa Inggris ya, kakak suka banget sama bahasa Hindi terutama. Terus kakak mulai belajar pakai film. Jadi kan kalau dulu kan zaman dulu tuh kan filmnya ada subtitlenya di bawah kan, ada terjemahannya kalau untuk lagu. Kalau dulu kan film India kan di dubbing ya, terus ada subtitlenya di bawah. Nah kakak belajar itu dari lagunya, dari subtitle, baca subtitle di bawahnya.
gitu. Believe it or not, it happens, okay, sama kakak. So I learn by watching movies, especially Shah Rukh Khan's. Terus untuk bahasa Inggris, kebetulan waktu itu kakaknya kakak, Unyang ya, Unyang waktu itu suka banget sama bahasa Inggris. Jadi kakak tuh kayak belajar sama dia, I just wanted to be her. Soalnya dia tuh, she is very bold, she is very confident, and she had a lot of friends, foreign friends. Terus kakak ngerasa, wah keren nih. Jadi kakak kemana-mana tuh bawa kamus kecil dulu tuh, kamus kecil. Jadi I have to learn, at that time I had to learn at least new 5 words each day. Itu itu goalnya kakak dulu, dari dulu. Iya, jadi sampai sekarang. Terus kakak ngambil sastra Inggris juga, because I love languages, as you know. Kakak ngambil literature, sastra Inggris, sampai sekarang. Oke, okay? I mean, here I am. Jadi gitu ceritanya ya. Terus Love V bilang, please make Indonesian version yang makeup ya, yang makeup nanti kakak bikin ya, Indonesian versionnya. Wait for it. Wife Gimyong 1815 bilang, semoga perjalanannya menyenangkan ya kak. Itu waktu kakak upload foto kakak lagi di bandara pergi ke Indonesia. Makasih ya, makasih. Terus, someone actually ask me, ada yang nanya tentang bikin more videos with Baskoro. You know what happened? Baskoro udah kembali lagi ke Indonesia, so he's not here with me. Soalnya internshipnya udah over. So, bye-bye, tata bye-bye for Baskoro. I hope he's well, right? Terus, Fikri Alam 5221 bilang, ngomong Inggrisnya bisa bagus gitu, caranya gimana? I already answer your question, honey. Okay? Udah ada jawabannya kan? Okay? Andini 3905 bilang, Kak Diyu, please bikin versi Indonesia yang panjang juga. I know sometimes kakak tuh bikin video cuma 5 menit, 6 menit. Jadi kalian ngerasa mungkin tidurnya gantung kali ya. Jadi belum mau tidur, videonya udah habis. I promise, kakak promise ya. Especially for makeup, kakak bikin, nanti bikin yang versi bahasa Indonesianya, oke? Okay? Tapi kakak ngerasa kalau misalnya bikin makeup yang bahasa Indonesia, karakternya mean gitu, kayaknya gak relaxing banget. Menurut adik-adik gimana? Mean apa friendly? Comment down below, oke? Okay? Terus, kakak hanya bacain yang bahasa Indonesia ya. Jadi, for my beautiful friends out there who commented in English, I will read it some other videos, okay? On some other videos. Yeah, I think that's it. Kayaknya itu ya yang latest Indonesian comment so far. So, jadi kakak bakal bikin video makeup, promise. So I think I have answered. Kakak udah jawab beberapa pertanyaan kalian ya. Kakak juga janji kan mau bikin makeup tutorial. Sebenarnya nggak ada sih makeup tutorial, you know, yang kakak bikin video tentang makeup segala macam itu. Basically what I do, what I wear every day, itu biasanya mulai dari lotion, moisturizer, terus langsung ke bedak. Tadinya tuh kakak suka pakai, tadinya mau pakai foundation, terus apalah gitu, tapi nggak cocok. Concealer apalah nggak cocok, maksudnya very thick on my face, terus very, you know, give some heat, you know, during summer. Terus makanya kakak nggak pakai. Jadi ya gitu deh. Jadi semoga adik-adik suka video ini ya. Ada beberapa pertanyaan dari adik-adik, semoga bisa udah kejawab, oke? Okay? Thank you honey, God bless you. Makasih ya. Assalamualaikum guys. Love you. God bless you. Bye.